Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara merubah nomor HP yang ada di WhatsApp kalian. Nah, semisal, Bang, aku mau ganti nomor HP, Bang. Ini WhatsAppku yang lama itu pakai nomor HP yang udah nggak dipakai atau yang udah nggak aktif gitu. Nah, caranya gimana, Bang? Nah, caranya kayak gini, guys. Kalian masuk ke WhatsApp kalian. Setelah itu kalian ke bagian titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Kalian pilih. Setelah itu kalian pilih setelan, guys. Nah, setelah itu kalian pilih bagian akun, guys. Kalian pilih. Setelah itu kalian ganti nomor, guys. Kalian pilih ganti nomor. Nah, setelah itu kalian baca di sini ada mengganti nomor telepon akan memindahkan info akun, grup, dan setelan Anda. Intinya kalau kita mengganti nomor, jadi kalian nggak usah khawatir tentang data-data yang ada di WhatsApp sebelumnya, semuanya akan terpindah ke nomor yang baru, guys. Nah, sekarang kita langsung aja lanjut. Kita klik lanjut. Nah, di sini kalian masukkan nomor HP lama yang kalian pakai di WhatsApp sekarang. Nah, kemudian yang kedua, kalian masukkan nomor HP yang ingin kalian masukkan WhatsApp kalian yang baru, guys. Nah, sebentar Ko Tutorial akan isi. A few moments later. Nah, seperti ini, guys. Ko Tutorial udah memasukkan nomor HP lama Ko Tutorial dan nomor HP baru yang ingin Ko Tutorial buat WhatsApp, guys. Nah, ini nomor HP-nya maaf Ko Tutorial sensor karena ini privacy. Ini kalian lihat bagian belakang aja. Di sini yang nomor HP lama atau WhatsApp lama itu belakangnya 67 dan nomor WhatsApp yang baru ini belakangnya itu 36. Nah, langsung aja kita klik lanjut, guys. Nah, setelah itu di sini akan ada pemberitahuan Anda akan mengganti nomor HP Anda dari lama ke baru ini, guys. Nah, di sini nanti akan ada pilihan seperti ini, beritahu kontak. Ini aktifkan atau nonaktifkan. Nah, ini maksudnya kayak gimana? Misalnya kalian ganti nomor. Nah, WhatsApp akan memberitahu teman-teman kalian bahwa kalian ganti ke nomor yang baru, guys, tanpa kalian harus memberitahu kalian atau chat teman-teman kalian satu persatu itu kalau kalian udah ganti nomor HP. Jadi intinya WhatsApp akan memberitahu kalian kalau kalian ganti nomor HP gitulah. Nah, di sini Ko Tutorial akan memilih semua kontak karena Ko Tutorial kontaknya sedikit, jadi semua kontak aja lah. Nah, setelah selesai, kalian pilih yang bawah sini selesai, guys. Setelah itu WhatsApp akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor HP yang baru, guys, yang akan kalian pakai WhatsApp yang baru, guys. Nah, kalian tinggal buka di HP kalian di bagian pesan, nanti akan ada kode verifikasinya, guys. Nah, di sini Ko Tutorial udah dapat kode verifikasinya. Nah, setelah Ko Tutorial masukkan, nah di sini nanti akan muncul nomor HP Anda telah berhasil diganti dari yang ini menjadi yang ini, guys. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, sudah deh, sudah terganti nomor HP kita. Nah, setelah itu kita cek di bagian sini cara ngeceknya, terusan di bagian Ko sini. Nah, udah terganti, guys. Yang tadinya belakangnya 67 sekarang udah ganti menjadi 36, guys. Nah, kayak gitu, guys, caranya, guys. Semoga video ini dapat membantu kalian. Jika kalian ada pertanyaan atau masih bingung, kalian bisa komentar di bawah, guys. Semoga hari kalian menyenangkan. Sehat selalu. Bye-bye.